Selamat datang kembali teman-teman di channel kita, itu channel Mikir Gaming. Setelah evaluasi kemarin, kita sekarang bermain game lagi dan kali ini kita akan bermain game dari konsol apakah itu? Konsol apakah itu? Kita main konsol dari channel family ya, channel F. Yaitu game Quiz Matematika 2, Math Quiz 2. Kalau kemarin kita Quiz Matematika 1 tambah kurang, sekarang kali bagi gitu. Jadi ada Math Quiz 1 and Math Quiz 2 gitu. Jadi game ini dirilis pada tahun 1977 oleh Channel F. Dipublish oleh Fairchild, Northmende. Nah, kita jarang ketemu nih, sama Luxor. Jadi yang publish ada 3, terus yang nge-develop cuman Fairchild. Game ini katanya game edukasi matematika logika. Oke, kita langsung ke deskripsi. Jadi secara deskripsi game ini terdiri atas perkalian dan pembagian ya, multiplication and division. Jadi katanya game Math Quiz 2 ini merupakan seri dari video card ke-6, itu Math Quiz 1 gitu. Jadi sekali lagi game ini berusaha untuk menampilkan seri matematika ya, tentang persoalan-persoalan yang simpel terkait dengan perkalian dan juga persoalan simpel terkait dengan pembagian gitu. Jadi kita suruh jawab dengan tepat gitu, sederhananya, dan jangan sampai menjawab salah gitu. Ini seperti itu teman-teman, penjelasan singkatnya. Channel family. Secara deskripsi seperti itu, kita langsung aja membuka emulatornya ya teman-teman ya. Ini dia emulatornya, kita menggunakan RetroArch. Kalau channel family kita menggunakan RetroArch. Ini dia terbuka, kita langsung ke history karena kita pernah membukanya, saya maksudnya. Ini terus kita download thumbnail. Download thumbnail, ada thumbnailnya kah? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada thumbnail. Langsung run. Kita besarkan. Ini kita langsung mainkan gamenya. Game pertama, waktu mode. Oke. 93 dikali 9 berapa kawan-kawan? Jadi 9 kali 3 berapa? 27 ya. 7. 7. 7 2 ya kan, 2 kan. 9 kali 9 18, 18 sama 2 20. Loh, ya kan 20 berarti di sini. 20. Langsung kita enter. Benar enggak sih, teman-teman? Jawabannya. Ah, try again. Loh, gimana sih? 9 kali 3 27. 7. 1 2 9 kali 9 8 9 kali 9 81. 9 kali 9 81 81 83. Gimana sih? Kok aku lupa perkalian, teman-teman? 83. 83 coba. Cek 83 80. 3 ya. 81, 83 coba 80. Duh, mana teman-teman 83? 83. Gini. Benar sekali. Hampir kita lupa cara memperkalikan. Lanjut. 6 kali 4 24. Berarti kita taruh 4. Ya. 4. Terus di sini 2 ya, 2. Salah. 24 berarti 8 kali 6, 6 kali 36, 36, 48, 48 tambah 2, 50 ya, teman-teman. 50. Jadi kalau perkalian tuh ada teman-teman, sistem Tiongkok gitu loh. Ini kan sistem Amerika nih, gini-ginian. Kalau sistem Tiongkok itu yang kayak apa namanya teman-teman? Kayak bambu-bambu gitu sebenarnya gamenya gitu. Sekali lagi teman-teman ya, kita perkalian. Lanjut. Kita berusaha main cepat aja. 12 berarti 2. 2 ya kan? 2 terus 5 kali 4 20 22. Berarti sini 1 2.
22. Oke. 222, benar kah? Salah teman-temannya. Berapa sih? Answer 2. 212. Tolong. 53 kali 4 212. Boleh. Angka keramat ya, teman-teman ya. 212. Kalau 1 kalau 212 berarti apa? Kalau 121 one to one gitu. Itu one to one. Lucu gak sih? Enggak ya. Oke, lanjut kita. Ini gimana cara lanjutnya teman-teman? TY, bentar. Oke, kita pakai. Oh, gitu. Oke, 8 kali 2, 16. Gampang sekali. 6. Oke. Menurut kita soalnya agak susah sih teman-teman. Tuh, kalau misalkan kita jawab salah, musuh bakal dapat poin 1. Tapi kalau kita benar, kita dapat poin. 8, 8 kali 1, 84. 84 berarti 4 8 8 8 boleh ini di enter atau apa mungkin teman-teman kita teman-teman ada yang tahu. Oke, lanjut 41. Oke, kita lanjut ke game lainnya teman-teman ya. Kita reset terus kita main game kedua, lanjut aja. Oh, Porogapit. Ini serius sih Porogapit. 56 bagi 8 ya. 56 bagi 8 berarti gimana caranya? Teman-teman baru gapit nih. 56 bagi 8, 8 kali 8 8 kali 8 64, 64 dikurang 6. Oke. Berarti jawabannya 7 ya teman-teman ya. Benar enggak 7? Benar lah, masa bisa enggak? 7. Ya benar ya 7 kan? Alright. Ya, kita benar teman-teman. Tapi serunya kayak pembagian. Tapi ini susah dikontrol sih memang. Ada salah pencet apa gimana nih? Oke. Oke. Kita kecilin lagi teman-teman ya. Gini. Oke. Kita langsung main game kedua tadi. Oh, susah dikontrol teman-teman. Oke, Z. Aduh. Oke, mode. Oke. Z. Oke, 2 14 7 ya, teman-teman. 7. 7. Bentar, benar, benar. Benar dong. 1-0 ya, teman-teman ya. Coba lagi. Oke, 4 3 ya, 3. Oke. Kok gampang sekali nih persoalannya. 9 36 9 36 18 19 18 29 36 enggak 20 18 18 27 27 36 4 ya teman-teman. Jawabannya 4. 36 bagi 9 4. Oke. Sebenarnya bisa ya teman-teman ya, kayak 36 nih bagi 9. Ya kan? 9 kali berapa yang hasil 36? 9 kali 4 gitu. Kayak game bocah banget tuh, nggak apa-apa. Oke, ini jawabannya 4 ya. 5 kali berapa yang hasil 20? 5 kali 4. Oke, langsung ke 4. Oke, benar. Lanjut. 6 kali 30, 6, 6 kali 5 ya, 30 ya teman-teman. Oke, benar. 5-0. Jadi ini lebih mudah ya pembagiannya dibanding perkalian sebenarnya kalau di game ini. Oke, kita langsung coba game yang lainnya, teman-teman. Kita reset dulu. Yang tiga apa nih? Maka ada, cuma dua game ya. Oke, itu teman-teman cuma dua. Cuma dua game doang. Kan? Itu doang, teman-teman. Jadi, nah, ini tujuh ke dua ya. Oke. Oke, teman-teman. Jadi, begitu aja untuk game kita. Namanya Quiz Matematika 2 atau Math Quiz 2 gitu. Jadi ada dua gameplay, pertama pembagian, terus ada perkalian, dan ini merupakan series dari Math Quiz 1 ya, yang isinya penambahan sama pengurangan. Jadi kalau kita sederhanakan, jadi sebenarnya kalau dianggap seru-seruan, lebih seruan menurut saya pribadi dan teman saya, itu lebih seru yang versi dari RCA Studio 2, itu quiz matematikanya lebih enak gitu.
lebih menarik dan lebih bagus aja, lebih lebih mengasah cara kita berpikir lah, walaupun sebenarnya secara warna belum ada warnanya gitu teman-teman ya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman untuk gameplay kita pada game ini yaitu Mad Quiz 2, dan terima kasih telah menonton. Dadah.